Halo. Halo, Mas. Namanya siapa? Nama saya Rifani, tapi biasa dipanggil Riri. Malam ini suara terindah yang paling membuat saya terpukau ya. Terpukau, indah karena terpukau. Terpukau karena indah, sampai kebalik-balik tuh aku ngomong. Kamu menyanyi semua tepat pada porsinya. Iya. Yeah. Singing is not about pamer, singing is not about power. Buat gua pribadi, menyanyi adalah rasa gitu. Dan kamu bisa memberikan perasaan tentram ya, perasaan damai, perasaan indah gitu. Dan rasa-rasanya, gua kalau duet sama dia seneng banget gua pasti. Beneran. Bahasamu, Cak. Beneran. Apa? Kalau duet, suaranya kayak Shania Twain gitu kan, adem gitu ya. Saya berharap kamu di tim saya. Terima kasih. Ya Ari, suara kamu tuh teduh banget. Ya, enak, kamu bisa ngenakin lagu. Dan kamu gak kelihatan nge-push apa-apa. Ya itu yang kita butuhkan, menyanyi tuh. Kamu fun, kamu menceritakan apa yang menjadi isi lagunya. Dan itu nyampe. Kamu mencuri hatiku dengan lagu tadi. Mudah-mudahan kamu kembalikan apa yang kamu curi dengan memilih aku ya. Wait, man. Terima kasih. Saya suka banget performance kamu malam ini. Terima kasih, Kak. Benar-benar, saya suka banget. Dari tadi yang saya dengar, kamu salah satu yang terbaik. Ya, kamu salah satu yang terbaik. Kamu nyanyinya sangat tidak terbawa ego. Kamu nyampein lagunya, feelingnya tuh kayak sampai saya tuh ngerasa kayak disayat-sayat gitu loh. Dan itu penting. Kenapa kamu harus ada di tim saya? Nggak harus sih. Satu. Nanti diajarin nari. Satu ya. Kamu perlu coach yang bisa detail. Kalau kamu mau belajar. Dan saya orangnya detail. Harus orang yang juga paham suara cewek. Kebetulan saya perempuan. Sebentar. Saya belum selesai ngomong. Yang paham wanita adalah laki-laki. Riri. Ya, halo Mas. Agnes kalau ngerayu gawat ya. Apa? Kalau ngerayu gawat ya. Nanti kan logically, itu detail. Bedas. Kan, gitu. Hai, Ri. Halo, Mas. Tadi tuh sebetulnya saya rada terbuai dan hampir gak mau pencet. Karena gue mau menikmati lo nyanyi dulu. Mesti gue kilik ini, Riri. Untuk masuk ke my team. Aku bingung. Aku pernah nonton langsung dari Medan. Dari Medan? Iya, dari Medan. Ya udah pasti kali lah itu. Orang Medan paling ngerti lah orang Medan. Jadi segera dipilih, because I want you. Ada tulisan apa sih? I want you. Enggak ada di belakang. Susah, aku bingung. Soalnya empat-empatnya aku fans, aku pernah nonton langsung dari Medan. Terus... Aduh, bingung. Pilih Mas Ari Lasso. Horas, Mbak. Aneh kan? Okay. Sini sayang. Ini modal ini. Thank you. Wah, harus ini lagi nih, fight. Thank you. Emang orang Medan cocoknya sama orang Jawa? Bukan, gini loh. Sini saya antarkan hati-hati. Dikit aja. Ternyata aura kebapaan yang dimiliki Ari Lasso membuat Riri menjatuhkan pilihan kepadanya. Sukses Riri di tim Lasso. Yeah.